Ini dia Semarang, kota yang terkenal dengan lawang sewu, keramah-tamahan penduduknya, dan tentunya masakan baba. Bicara soal masakan Semarang, ibu-ibu harus cobain namanya Babat Gongso. Pokoknya, babat sama Semarang itu nggak bisa dipisahin. Enak banget! Ibu-ibu, berkembali lagi bersama saya Chef Gary di Explore Chef Perasaan Pertama Kecap ABC. Kali ini saya sedang menuju salah satu kampung yang sudah terkenal sampai luar negeri, yaitu Kampung Pelangi, Semarang. Halo Ibu-ibu. Halo. Kabar Ibu, kabar Ibu. Belanja apa iki? Ini loh mas, belanja bawang, cabai, jahe. Waduh, banyak sekali bu. Iya. Bu, apa? Ibu kan belanja banyak. Iya. Gimana kalau saya masakin sesuatu yang spesial untuk ibu, mau enggak? Hah? Mau chef? Benar. Mau. Ya udah kalau gitu ayo masak bu ya. Ayo. Ayo. Wah, ada babat, ada kecap, babat kong, sorry mantap bu. Oh mantap, itu kan masakan kesukaan keluarga aku, chef. Oh ya udah kalau gitu kita masak bu ya. Ayo. Asik. Oke bu, sekarang kita langsung masak aja ya bu ya. Pertama-tama apa nih chef? Oh babat bu, ini udah ada babat. Iya. Cuman ini setengah matang bu. Ibu masaknya itu cuma 1 jam kurang lebih lah bu ya. Terus pas kita masak, kita tambahin itu, Bu. Angkat dulu nih, Chef. Biar aromanya makin mantep, Bu. Iya, ya, Chef. Iya. Oke. Kalau Ibu beli di pasar terus masih mentah banget, Bu, itu Ibu harus masak 2 jam lebih lah, kurang lebih. Lama banget ya, Chef. Lama, makanya aku nggak mau, kan, masak lama-lama gitu, kan. Terus belinya yang setengah matang aja. Betul, Ibu. Okay. Pintar sekali tau dulu, Ibu. Hebat. Kunyit, jahe, kuas. Daun salam, Bu, kurang, Bu. Nah, sekarang tinggal aku tutup. Kita tunggu sekitar 1 jam setengah. Selagi nunggu kita bikin dulu bumbunya. Oke, Bu? Oke. Kita harus haluskan semua bumbu. Eh, masukin, Bu. Bawang merah dulu, Bu. Masukin. Cabe, Bu. Cabe. Sekarang tinggal masukin kemiri, Bu. Terus kita apain lagi nih? Tinggal di blender deh, Bu. Wow. Oke, Bu. Ini udah jadi, Bu. Sekarang kita coba potong, Bu, ya. Aduh, panas ya. Panas? Iya. Iya, sorry Bu ya. Nih, aku pegangin. Ya, Ibu potong. Terus, terus, terus. Iya, bagus, 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 bagus. Sekarang kita masukin ya, Bu ya. Apa sih, Chef? Panas, Chef. Ini yang tadi kita bumbunya yang itu loh. Yang dihalusin tadi ya. Sekarang kita masukin bawang merah, Bu ya. Sekarang kita kasih garam merica, Bu. Garam, si merica. Air bawang putih, Bu. Nah, sekarang kita pakai ini, Bu. Perasan pertama jeruk nipis. Kenapa perasan pertama, Chef, yang gunain? Karena dengan perasan pertama, Bu, Ibu akan mendapatkan rasa yang sangat berkualitas, Bu. Oh. Betul, Bu. Begitu juga dengan kecap. Pilih kecap yang memakai perasan pertama kedelai pilihan, Bu. Biar masakan Ibu lebih kaya rasa. Nah, Ibu pakai ini, Bu, ya. Kecap ABC perasan pertama. Dijamin babat gongsonya mantap banget, Bu. Ibu-ibu, warga Semarang itu biasanya makan babat gongso pakai nasi goreng. Betul, Ibu-ibu? Betul. Mas. Sekarang aku punya tugas buat Mas. Apa tuh? Ini? Serius? Oke, Ibu lanjutin, Ibu ya. Terima kasih sudah menyaksikan Explore Resep Perasaan Pertama Kecap ABC. Di episode selanjutnya, saya akan datang ke kota Yogyakarta. Dapatkan resep lengkapnya di YouTube channel Heinz ABC. Sampai jumpa ibu-ibu, terus sebarkan cinta lewat masakan.